PT Perusahaan Gas Negara TBK mengharapkan dukungan pemerintah untuk harga gas bumi dari hulu untuk program jaringan gas bumi rumah tangga. PGN meminta dukungan pemerintah agar pelaksanaan program ini didukung lewat implementasi harga gas murah dari sektor hulu. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara TBK, Haryo Yunianto, menyampaikan pada tahun ini program JARGAS ditargetkan mencapai 1 juta sambungan rumah tangga. Oleh karena itu, PGN mengharapkan bisa dibantu pemerintah dalam pembangunan JARGAS agar bisa mendapatkan harga hulu di $4.72 per million British Thermal Unit. Haryo menambahkan sektor industri bisa mendapatkan besaran harga gas tersebut, maka untuk program yang menyasar langsung ke masyarakat juga seharusnya mendapatkan kebijakan serupa. Dari target pembangunan JARGAS tahun ini yang mencapai 1 juta sambungan rumah, sebanyak 400 ribu sambungan rumah akan dibiayai dari investasi perusahaan. Adapun sejak diinisiasi pada 2018 silam, jumlah sambungan JARGAS rumah tangga yang dikelola PGN mencapai 982.360 rumah tangga. Berbagai sumber, iDX Channel.